Bupati segera melakukan langkah-langkah konkret menyelesaikan proyek ini agar penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kuburayan dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita ingin mengalami daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, satu kata saja, polemik tidak diperpanjang karena juga masih harus fokus banyak sekali untuk Kuburaya. Fokusnya seperti apa? Ya fokus banyak sekali lah fokusnya. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, jadi masyarakat kasihan juga kan sedang banyak yang susah juga. Kita tidak usah nambah beban masyarakat dulu. Resahan. Cukup. Oke, makasih, makasih.